Oke teman-teman, jadi video kali ini aku akan ngasih tau kalian lagi cara ngedapetin free item di Roblox. Kali ini kita akan ngedapetin free item limited lagi. Dan untuk item-item kali ini tuh ada lumayan banyak teman-teman. Jadi udah gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ke videonya guys, let's go. Oke teman-teman, item-item yang ada di game Chupa Chups Candyland Paradise itu sudah dirilis dan bisa didapetin secara global teman-teman. Jadi udah, ini dia nama gamesnya. Jadi kalau kalian gak bisa nemuin gamesnya, kalian bisa cek nama dan linknya di deskripsi. Seperti biasa sudah aku taruh di sana guys. Nah buat kalian yang nonton video aku sebelumnya, kalian pasti tahu cara dapetin item-itemnya itu gimana, karena aku udah pernah bahas teman-teman. Tapi buat yang belum tahu, aku akan kasih tahu lagi guys. Jadi untuk cara dapetin itemnya, pertama-tama kalian ke tempat ini aja, ke bangunan yang bulat besar ini. Lalu di sebelah sini tuh ada item-item yang bisa kalian dapetin teman-teman. Untuk yang kacamata, kalian harus selesaiin seluruh maze-nya, yaitu ada 3 level. Kalian bisa ke sana teman-teman, bisa kalian lihat dari sini tuh di sana ada maze. Jadi kalian masuk aja, jadi di dalam maze itu ada 3 level. Pertama-tama aku akan ambil ini karena aku sudah selesaiin maze-nya teman-teman. Yaps, ini dia kacamatanya, lumayan bagus, lollipop glaze. Dan stoknya itu ada 10.000, sekarang sisa 4.816. Lalu untuk yang gitar ini, stoknya sisa 429 lagi guys, bisa diklaim gak sih? Oh bisa guys, jadi ini tuh kayak ngebug gitu teman-teman. Bisa kalian lihat, ini tuh harganya 15.000. Dan kalian bisa lihat candyku minus 15.800 guys. Ya ini game yang ngebug teman-teman, seharusnya aku gak bisa beli gitar ini. Coba aku ini, oke kalau ini finish OB, aku belum selesaiin OB nya teman-teman. Tapi bisa diklaim juga teman-teman, what the hell? Kayaknya ini kalian gak harus ngapa-ngapain deh guys, dan bisa ngeklaim semua. Oke, aku sudah ngeklaim 3 item. Kalau yang ini bayar pakai Robux, jadi cobain dulu, siapa tahu gratis. Oke, nggak muncul teman-teman. Ya udahlah ya. Oke, sekarang kita coba yang ini guys. Di kalau nggak salah kalung ini juga oke, ini pakai Robux. Nah, yang ini sisa 43, apakah masih bisa aku klaim? Gak bisa teman-teman, tuh lihat. Udah di E pun nggak ada yang muncul di sini. Yang ini sekarang, yang headset itu 10.000 guys, 10.000 candies. Oke, yang headset masih bisa nih guys. Itu langsung aja aku beli di sini teman-teman. Let's go. Terus sekarang yang ini, yang permen. Ini harus selesaiin semua race-nya dan aku belum selesaiin sama sekali tapi bisa ngeklaim. Oh my god. Ini helmnya belum kecil lah, helm. Helmnya bagus nih. Duh, kayaknya helmnya sudah habis deh teman-teman. Lihat tuh. Sudah 43 guys. Yang ini masih ada 2.000, yang ini masih ada 4.000. Lalu yang di sini masih banyak teman-teman, yang kacamata tuh tadi masih ada berapa? Kita cek lagi. Masih ada 4.000, yang ini 300 dan yang ini 4.000. Oke, jadi kalian buruan masuk ke game ini, kalian gak perlu selesaiin apapun, guys. Kalian masuk ke dalam game ini dan langsung ngeklaim item-itemnya teman-teman. Karena sepertinya ini ngebug atau aku nggak tahu ya. Karena seharusnya kita harus kumpulin permen atau harus selesaiin mini games, tapi di sini aku belum selesai sama sekali dan permenku juga nggak punya permen sama sekali, tapi aku bisa beli item-itemnya atau ngambil-ngambilin item-itemnya teman-teman. Bahkan bisa ngambil 2 kali kah? Kok nggak bisa teman-teman, cuma sekali doang ya. Ini kayaknya sudah habis yang helm ini guys. Ya, karena sudah nggak muncul lagi teman-teman. Oke teman-teman, jadi sampai sini aja video aku kali ini. Jadi buat kalian mau dapetin item ini, buruan dapetin deh. Stoknya juga masih lumayan banyak dan cara dapetinnya cuma harus ngeklaim. Mungkin ini game-nya ngebug atau gak tahu ya teman-teman, seharusnya kita harus selesain mini games atau ngumpulin candy, tapi ini bisa langsung diklaim guys. Dan bisa kalian lihat di sini candyku itu minus guys, minus 170.000 teman-teman. Jadi udah guys, sampai sini lagi videoku kali ini. Makasih banget buat kalian nonton dan ya sampai ketemu di next video. Bye bye.